Hari ini sebenarnya kami dari alumni SMP YPK Santo Paulus, alumni tahun 1990. Kami biasa berkumpul, kadang berkumpul sambil bercerita, apa saja. Tapi lama-lama kami berpikir bahwa ada sesuatu yang bisa kami buat, terutama tentang lingkungan. Kenapa? Karena di Papua, di Jayapura khususnya, lingkungan sudah banyak yang rusak. Zaman kami sekolah dulu, biarpun hujan lebat bagaimana, tidak ada banjir yang seperti sekarang. Hujan lebat bagaimana, air PDAM masih bagus. Hujan lebat yang bagaimana, tidak ada longsor. Tetapi sekarang, hujan lebat sebentar saja, kita bisa lihat banyak yang banjir. Kali Acai, Entrop, ada yang longsor, terutama sekarang yang terjadi baru-baru di Wali Kota ya, Jalan Wali Kota. Ah. Itu kenapa? Tentunya karena berkaitan dengan lingkungan. Entrop ini sudah tercemar. Yang satunya kami sangat prihatin, kurangnya perhatian dari, jujur kurangnya perhatian dari pemerintah. Mereka selalu fokus tentang pendidikan, kesehatan, dan yang unsur yang lain. Sedangkan lingkungan kita macam penyuluhan untuk lingkungan kayaknya kurang. Dulu waktu 20 tahun lalu, 10 tahun lalu kita waktu bermain di sini, tidak ada itu namanya sampah bersih. Tapi sekarang kita setelah kita sampai di sudah tahun 10 tahun kemudian sampai tahun angkatan ini, kita lihat kita pakai speed sepanjang pantai ini masih ada sampah-sampah. Itu pun juga bukan sampah-sampah itu, tapi sampah-sampah bekas kita minum, botol-botol plastik. Itu kan dari mana? Itu selalu dari kota yang pencemaran, lalu kasihan efeknya masyarakat kampung, masyarakat pantai ini yang kenanya di sini.